Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Azizah Binti Osman dari Akademi YouTuber Guru Malaysia bersiaran dari channel Ustaz Ashraf. Sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi yang indah ini, mari sama-sama kita mulakan majlis ilmu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah kita berserian sekali lagi ya pada hari ini dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan juga Kelab Guru Malaysia. Jadi pada kali ini kita membuka kelas pendidikan Islam menengah untuk tingkatan 4 dan 5 yang akan berserian setiap minggu pada hari Sabtu pukul 9.30 pagi insyaAllah ya. Sebelum kita teruskan kelas kita, ingin saya ingatkan semua pelajar dan penonton hantar komen, kena hantar komen yang sopan dan juga gambar profil yang bersesuaian. Sebelum kita mulakan kelas, mari kita kenali dulu siapakah yang berada di konti, asatizah yang berada di konti pada pagi ini. Saya Ustazah Aizah Osman dari Sekolah Sri Puteri Cyberjaya Selangor selaku moderator anda pada pagi ini. Kemudian presenter kita, ya presenter kita yang tak tak asing lagi iaitu Ustaz Ashraf bin Ismail, channel YouTube Mr. Ashraf. Kita bersiaran pada pagi ini ya. Okey Ustaz hari ni sihat? Dari SMK Bandar Kerayong Merpahang. Alhamdulillah Ustaz. Ya, seterusnya kita control host ataupun pegawai teknikal kita Ustazah Rahimah binti Haji Zaman dari channel YouTube Imas Media dari SMK Beaufort Sabah. Alhamdulillah Ustazah. Keadaan cuaca di sana elok saja di Sabah? Alhamdulillah. Mendung sedikit tu saja. Mendung sedikit. Kita insyaAllah dapat bersiaran dengan baik pada hari ini. Ya, insyaAllah. Okay, dan seterusnya Ustazah Nur Azlinda binti Abdul Aziz ataupun Ustazah Una dari SMK Bandaraya Kota Kinabalu Sabah selaku pegawai pemerhati kita pada hari ini. Terima kasih Ustazah bersama kita pada hari ini. Sama-sama. Ya, terima kasih. Okey, jadi seperti biasa ya, kita ada menyediakan link sijil penyertaan di hujung kelas tadi menggunakan email e-didik sahaja. Dan untuk pengetahuan juga seperti biasa, kredit IU kita teruskan. Jadi kita akan berikan link kredit IU para penonton adik-adik semua yang nak murid, kita dengar daripada awal sampai ke penghujung untuk mendapatkan kod kelas ya. Ada 4 digit kod kelas yang akan diberikan satu demi satu sehingga ke akhir kelas nanti dan isikan dalam borang ataupun form untuk kredit IU tersebut. Tanpa mereka masa lagi, mari kita ikuti kelas pendidikan Islam pada pagi ini yang disampaikan oleh Ustaz Ashraf dengan tajuk pelajarannya Keunggulan Tokoh Islam Tingkatan 5. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'. Terima kasih kepada sahabat saya Ustazah Azizah selaku moderator, yang saya hormati Ustazah Rahimah selaku pegawai teknikal, yang saya hormati Ustazah Una ataupun Ustazah Nur Azlinda sebagai ketua pemerhati, dan seterusnya kepada para pelajar, anak-anak pelajar, para guru-guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allahu Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah bertemu kita pada pagi yang ceria ini untuk kita sama-sama belajar ya, satu tajuk dalam pendidikan Islam tingkatan 5, iaitulah bidang sirah, tamadun Islam dan tokoh. Jadi pada hari ini kita ambil tajuk berkaitan dengan tiga tokoh, ya, tiga tokoh yang sangat unggul, yang sangat hebat. Jadi insyaAllah saya harap para pelajar boleh bersama-sama sampai habis. InsyaAllah kalau tak faham boleh tanya. Kat konti ni ada tiga orang, ya, ustazah-ustazah yang hebat belaka. InsyaAllah ya, para pelajar sekalian. Jadi saya minta kepada Ustazah Azizah supaya dapat share screen ya. Silakan Ustazah Rahimah, kita share screen dulu. Okey, nampak dah, ada dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mengenali tiga tokoh yang hebat, jadi saya memperkenalkan kita kenal dulu tokoh yang ini dulu kan? Tokoh yang kenal dahulu hebat, tokoh ya, pada pagi ni juga. Tokoh yang tak hebat. Yang tak kurang hebatnya. Tokoh yang tak memberi sebarang sumbangan, cuma hanya banyak beri sumbang saran saja ya. Okey. Saya Ustaz Ashraf Ismail ataupun Mr. Ashraf Ismail. Okey, pengalaman mengajar pertama mengajar di Sekolah Menengah Agama Al-Khariah Tebeloh. Kemudian terus sambung mengajar ya, maksudnya setelah ambil KPLI di posting berkhidmat di SMK Lupara Bestari Sanakan Sabah yang selama 10 tahun. Ini paling lamalah. Lama ya, Ustaz tu. Unang, oh, Ustazah, banyak betul pengalaman tu. Lama dengan Ustazah Rahimah. Lama 10 tahun. Banyak. Tapi lorat tak ada Sabah pula lorat dia. Ada bah ada. Ada. Anak-anak saya tu yang biasanya. Saya dekat sana kan. Saya 2013 last di SMK Lopera Bestari ni di Sanakan Sabah. Kelas saya yang mengajar masa tu ada tingkatan 3 Al-Farabi tak silap saya lah. Bila mereka ni habis tingkatan 5, mereka wujudkan alumni dan mereka add saya dalam grup tu. Sampailah sekarang. Alumni juga lah tu. Alumni guru. Ya. Tapi saya seorang je dalam tu. Masyaallah tu. Saya seorang je. Saya ustaz dia ni. Jadi sekarang ni ramailah saya tahu dia orang ada sekarang ni ada di UMS. Ada di di apa ni, di UiTM Skudai, ada Politeknik, ada yang dah kahwin pun ada ya. Kemudian saya berpindah ke SMK Seri Bera, Pahang. Ini bukan dah 3 tahun. Kemudian saya berpindah di SMK Bandar Kerayong Bera. Sekarang ni lah, sampai sekarang ni berkhidmat di SMK Bandar Kerayong Bera. Okay, Ustaz mempunyai berapa media sosial sebagai medan untuk anak-anak pelajar atau sebagai medan dakwah? Pertama YouTube ya, YouTube. Okey, yang kedua Facebook dan yang ketiga Instagram. Okey. Kalau lebih lanjut tu boleh tanya, boleh tengoklah ya, search YouTube Ustaz atau Facebook ataupun IG. Okey, pada pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Taala, kita masuk kepada bidang sirah pelajaran 17. Ya, tingkatan 5, keunggulan tokoh Islam. Buku teks, buku surat 177 hingga 184. Okay, pada pelajar, sebelum kita mulakan perbincangan ketiga-tiga tokoh ini, saya nak tanyalah, pada pelajar pernah dah mendengar nama-nama ini ya? Adakah pernah mendengar nama-nama ini? Contohnya ini ya. Siapa nama ustaz tu? Ulang semula nama ustaz, nama tokoh. Contohnya ini, okey, Salahuddin Al-Ayubi, ya, Salahuddin Al-Ayubi, Hasan Al-Banna dan Ahmad Ibrahim. Okey,
ketiga-tiga tokoh ini, okay, yang ini saja hanya ilustrasi pelukis. Kita tak tahu wajah dia macam mana, ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Banyak wajah dia, ada yang bentuk apa ni, kartun, ada yang animasi, ada yang bentuk avatar. Ini salah satu gambar yang diambil dalam lakonan dia, yang lakonan cerita Salahuddin yang sangat hebat yang ditanggung oleh filem Hollywood. Kemudian Hassan Al-Banna, dan yang ketiga Ahmad Ibrahim, Profesor Dr. Ahmad Ibrahim. Jadi tiga tokoh ini insya-Allah kita akan belajar dan kita akan faham. Yang paling penting ialah kita nak ambil pengajaran apa kehebatan mereka sehingga tokoh-tokoh ini dipilih untuk dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran untuk tingkat lima. Okey, kita mulakan dengan sebelum tu ya, okey, anak-anak pelajar. Sebelum tu kita pergi kepada standard pembelajaran. Okey, apa yang pada pelajar dapat di akhir pelajaran? Apa yang kamu dapat? Okey. Yang pertama, pelajar dapat menerangkan secara ringkas riwayat hidup tokoh. Secara ringkas ya, riwayat hidup tokoh. Okey, yang kedua, pelajar dapat menerangkan sumbangan tokoh. Dan yang ketiga, pelajar dapat iktibar daripada keunggulan tokoh dan hubung kaitannya dengan kehidupan. Ya, pada pelajar, bahagian tokoh ini dia masuk dalam kertas satu. Kertas satu SPM, KSPM, KSSM, kurikulum, sukatan sekolah menengah ini, dia ada dua kertas. Ya, satu kertas, kertas satu, kertas dua. Kertas satu itu merangkumi tajuk daripada tilawah Al-Quran, hadis, akidah, ibadah atau fiqah lah. Kemudian tamadun Islam, tokoh dan adab. Okey, markah dia 100 tapi kewajaran markah dia 80. Okey, kertas dua, pelajar ada UTQH, ujian tilawah Quran dan hadis. Di situ ada 50 markah bahagian tilawah, 30 markah bahagian hafazan dan 20 markah bahagian bacaan hadis. Kewajaran markah dia 20. Jadi 20 markah ni, markah dia pada siapa? Pada cikgu lah, pada ustaz ustazah. Ini yang paling penting ni. Pada pelajar jangan ponteng kelas, buat baik dengan cikgu, ambil hati dengan cikgu. Di situ ada markah yang betul boleh dinilai. Oleh sebab apa UTQH tu? Okay, kita mulakan dengan kita buat awal. Tokoh yang pertama ya, pada pelajar. Yeah. Betul. Okey, kita pergi yang pertama ya. Okey, kita pergi tokoh yang pertama, kita ambil kata-kata dia. Okey, nama dia ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam bahasa Inggeris, ya, orang putih dia panggil Saladin, ya. Saladin. Sebab orang putih ni dia tak boleh sebut Salahuddin. Macam juga Aladdin, ya. Aladdin dengan lampu ajaib. Sebenarnya bukan Aladdin. Sebenarnya Alauddin. Sama juga Simbad. Sebenarnya bukan Simbad, sebenarnya Sindibad. Tapi ditukar jadi Simbad. Begitu juga Salahuddin Al-Ayyubi, orang putih panggil dia Saladin. Okey, apa kata-kata dia yang masyhur? Ketika Allah menganugerahkan aku negeri Mesir, aku yakin dia juga bermaksud Palestin untukku. Okey, apa maksudnya Palestin untukku? Nanti kita akan terangkan secara ringkas mengapa Palestin ini dapat kita pergi. Yang pertama, riwayat hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Ustaz, sebelum Ustaz sambung kepada Salahuddin Al-Ayyubi, okay, punya riwayat hidup ni, Ustaz, saya nak menayang kod untuk kelas kita pada pagi ini. Yang pertama iaitu A3. A3. Ya, A3. Okey, Ustaz teruskan. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, kita pergi kepada tokoh yang pertama tentang riwayat hidup beliau. Siapa tadi? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin tu dah bermaksud orang yang
membaiki urusan agama, ya, bukan membagukan urusan agama, dia membaiki urusan-urusan agama. Dan beliau juga digelar sebagai mujaddid pada kurun ketika itu, ya. Mujaddid ini orang yang membarukan urusan agama. Okey. Nama penuh beliau ialah Yusuf bin Ayub bin Sazi, ya. Yusuf bin Ayub bin Sazi. Tarikh lahir beliau 532 Hijrah bersamaan dengan 1137 Masihi. Tarikh meninggal dunia 589 Hijrah bersamaan dengan 1193 Masihi. Jawab dah lama betul kan, ya? Ialah, lama sangat dah tu. Sekarang tahun 2021, itu 1137 dia lahir. Patutlah tak dapat gambaran macam mana wajah sebenar tokoh kita ni. Itulah ini gambar ilustrasi pada pelukisan. Ilustrasi, ya. Betul. Okey, jawatan beliau ialah pemerintah bagi kerajaan Al-Ayubiyah. Ya? Okey. Antara guru yang tersohor, sebab apa kita belajar tokoh mereka ini, selalu kita belajar kan kenapa ada guru dan kenapa ada anak murid. Sebab dia hebat kerana guru dia hebat. Anak murid dia hebat kerana dia hebat. Antara guru yang tersohor ialah Ali bin Al-Hasan bin Hibbatullah bin Asakin Ad-Dimashqi. Dimashqi itulah Damsyik, ibu kota Syria. Dimashqi, ya. Sebab kerajaan Salahuddin ni dia besar. Ya, daripada Mesir pergi ke Damaskus tu, Dimashqi tu Damsyik, besar kerajaan dia, ya. Kemudian ketinggian akhlak, ya, menghormati para ulama, ya, berani mempertahankan agama, prihatin terhadap kebajikan rakyat. Ya, ada satu kisah apabila dia berjaya membuka Baitul Maqdis, ya, ketika dia kelihatan pada ketika itu ramai ada seorang yang ibu, ya, kepada ibu orang Kristian lah, anak dia hilang, ya. Dia dengar aje cerita macam tu, dia pun dia yang mencari, dia dengan dia dengan anggota dengan askar dia pergi mencari anak itu, mana dia tu sendiri pergi mencari. Ini kehebatan akhlak yang ada pada Salahuddin Al-Ayubi. Sangat bertanggungjawab lah kan, ustaz, eh? Betul, sangat-sangat bertanggungjawab. Oleh sebab itulah dia ni, kita belajar kenapa dia ni sangat hebat dan menjadi sumber inspirasi kepada kita semualah, terutama sekali remaja dan anak-anak pelajar. Okey. Siapa Salahuddin Al-Ayubi ni? Ya? Okey. Saya tunjuk yang ini. Cuba tengok pada pelajar, ya. Kingdom of Heaven. Okey, kerajaan syurga. Kita tengok dulu, ya. Salahuddin Al-Ayubi atau lebih dikenali sebagai Salahuddin Al-Ayubi merupakan pemerintah agung yang berjaya menguasai Mesir dan menentang tentera Salib. Menentang tentera Salib. Saya tunjuk VCD ni, ya. Dulu VCD, ya, Ustazah kan. Pergi Pekan Sari, biasa kita punya tu. Betul. Zaman-zaman kita dulu VCD. Sekarang ni sedut dia pada mana-mana kan, YouTube semua, berlambak-lambak cerita, ya. Okey. Okey, saya sebut di sini bukan apa, ya. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia tercari-cari kan cerita-cerita yang menarik, ya. Cerita ni dia durasi 2 jam, ya. Dulu saya ada CD ni lama dah, ya. Tapi baru ni saya tengok sudah YouTube ada, ya. 2 jam translate dia dalam bahasa Arab. Okey. Cerita ni cerita sejarah, ya. Kingdom of Heaven ni cerita sejarah, iaitu tahun 2015 arahan Ridley Scott berdasarkan skrip ditulis oleh William Monahan. Filem ini menumpukan kepada Balian di Ibling, seorang tukang besi dari sebuah perkampungan di Perancis yang pergi ke kota Jerusalem. Ya, Jerusalem ni Baitul Maqdis, untuk mencari keampunan Tuhan, yang kemudian turut serta dalam perang Salib melawan seorang pemimpin besar Islam namanya Saladin dan pasukannya yang hendak merebut kota itu dari pihak Kristian. Okey, cerita ni dia memang jujur amanah, ya. Dia tidak ada
dia tidak ada slewing. Ya, kalau anak-anak tengok cerita apa ni, pembukaan kota Constantinople, itu ada bab-bab yang salah sebenarnya. Di hujung tu betul lah dia menyerang kota kota Constantinople, tapi di awal-awal dia menceritakan banyak ya tentang dia dengan gundik dia lah. Itu tak betul cerita tu ya. Tapi kalau cerita ni, kalau pada pelajar tengok cerita ni, dia tidak ada unsur-unsur yang mengarut, tidak ada ya. Anak-anak boleh tengok. Okey. Dibintangi oleh pelakon-pelakon Hollywood lah, antaranya lah Orlando Bloom ni lah. Ni. Ini Orlando Bloom ni pelakon cerita Pirates of Caribbean ya. Ni. Sebagai watak apa ni, Captain Jack Sparrow. Saya tahu sebab saya pernah tengok cerita ni kan. Bukan tengok VCD. Tak tengok VCD, tengok dalam TV3. TV1 lama dah cerita ya. Okey. Okey, pelajar-pelajar boleh cari ya kalau nak tengok lah. Kalau yang berminat, tak berminat tak apa ya. Okey. Tadi saya sebut tadi menentang tentera salib. Okey. Menentang tentera salib, tengok. Tentera salib ataupun bahasa Inggeris sebut the crusade ya. Iaitulah satu peperangan, siri perang agama antara orang Kristian dan umat Islam yang dimulakan terutamanya untuk mendapatkan kawalan ke atas tempat-tempat suci yang dianggap suci oleh kedua kumpulan. Secara keseluruhannya, 8 ekspedisi perang salib besar berlaku antara 196 dan 1291. Konflik berdarah ganas dan sering kejam mendorong status orang Kristian Eropah menjadikan mereka pemain utama dalam memperjuangkan tanah di Timur Tengah. Ya? Okey. Perang ini sebenarnya dalam Islam untuk mempertahankan tanah air dan agama, ya. Islam tidak menyebarkan dengan mata pedang. Ya, adanya Salahuddin Al-Ayyubi itu sebagai apa? Allah takdirkan dia sebagai pemimpin yang mengumpul para mujahidin pada ketika itu di Mesir dan di Syria untuk mempertahankan kedaulatan Islam. Li'a'la'i kalimatillah, untuk mempertahankan agama, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, cuba tengok di sini perang salib pertama. Ini perang salib pertama tahun 1096 hingga 1099, perang salib yang kedua 1147 hingga 1149, perang salib ketiga. Masa ni Baitul Maqdis ditaun oleh Salahuddin. 1193 tak silap ustaz dia meninggal ya. Perang salib disambung perang salib keempat 1202 hingga 1204. Masa ni kejatuhan Konstantinopel. Bukan Konstantinopel pada Al-Fatih tu, bukan ya, kejatuhan Konstantinopel kepada tentera-tentera salib. Kemudian perang salib yang kelima 1208 hingga 1271, kemudian perang salib keenam 1228 hingga 1229, 1239, perang salib ketujuh 1249, 1254 dan perang salib kelapan 1270. Ini siri peperangan dipanggil perang salib. Ya. Berlakunya perang salib ini sebab apa? Ketika mana umat Islam pada ketika itu ramai dibunuh oleh kumpulan-kumpulan tentera salib ni, dibunuh. Jadi Salahuddin bersama dengan para mujahidin dia mempertahankan agama Islam yang suci. Okey. Seterusnya ini cuba tengok, saya buat sedikit gambar rajah kat sini. Apa kata Salahuddin, mana mungkin aku tersenyum sedangkan bumi Palestin dan Masjid Aqsa masih dalam cekaman kufar. Ni kata Salahuddin. Maka setelah kejatuhan Palestin di tangan orang Kristian pada perang salib yang pertama ya, pada perang salib yang pertama, Baitul Maqdis itu jatuh kepada tentera Kristian ya. Kemudian selepas hampir 90 tahun penantian, sehinggalah tahun 1187 Masihi, Baitul Maqdis dapat ditawan kali kedua. Kali pertama siapa? Dibuka oleh Sayyidina Umar dalam tahun 600 lebih Masihi, dipegang oleh orang Islam sampailah Baitul Maqdis tu jatuh kepada tentera orang salib pada 1099 dan diambil balik oleh Salahuddin pada tahun 1187 sampailah tahun 1948 tak silap saya ya. Kalau salah betulkan, 1948 Palestin itu diberikan kepada British, kepada Yahudi. Sampailah sekarang Palestin itu, Baitul Maqdis itu di bawah takluk jajahan Israel dan Allah. Itu cerita dia ya.
Kemudian lalu menghembuskan nafas terakhir sebelum subuh 27 Safar 1193 Masihi. Ha, ini perjalanan secara ringkas lah, biar anak-anak pelajar nampak bagaimana perjalanan ataupun siri peperangan Salib itu berlangsung sampailah Baitul Maqdis itu dapat ditawan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Okey. Sumbangan dalam tambahan ini penting ya. Ha, ini sumbangan dia. Ya, ini penting Ustaz ya, sebab anak-anak murid semua kena apa? Kena peka. Tadi pertama rewat hidup. Ustaz dah letak satu slide tadi tu, kena ingat. Betul. Sebab nanti ada soalan kadang-kadang kan berkaitan riwayat. Ini berkaitan sumbangan. Betul. Tiga tokoh ni anak jangan tersasul. Sumbangan adalah tokoh pertama, tokoh kedua, tokoh ketiga. Sebab tu kena fokus dan Ustaz dah buat ilustrasi, dah buat gambar tu kena perhatikan. Sambil dengan Ustaz bercerita, menerangkan, sambil mata kita lihat dia punya PowerPoint ni, dia punya slide ni dan simpan terus dalam minda kita. Ini penting sebab soalan dia suka keluar ni, apakah sumbangan dan aspek pendidikan. Dia aspek tu penting. Betul. Tiga dibagi tu. Okey, teruskan Ustaz. Okay. Yang pertama tadi yang penting ialah riwayat. Ya, riwayat dia. Kemudian yang kedua, sumbangan dalam tamadun Islam. Apakah sumbangan? Ya, dalam buku tiap diberi tiga sumbangan. Okay. Yang pertama, dari sudut pendidikan, mengubah sebuah dewan di istana dengan menjadikan sebuah hospital yang dinamakan Al-Bimaristan Al-Aqiq. Ini gambar ya. Gambar ni saya ambil dalam internet. Boleh tengok di Aleppo, Syria. Ini maksud tinggal sisa baki lah. Tapi masa dijadikan hospital. Ini hebatnya Salahuddin. Dia tak kira ya, baik istana itu sepatut tempat ditinggalkan, hidup mewah tak, jadi istana itu sebagai hospital. Kemudian dia mendirikan sebuah gedung ubatan, mendirikan sebuah gedung ubatan disediakan bagi membolehkan ubat diagihkan mengikut grade yang ditetapkan kepada pesakit. Kemudian yang kedua, dia sebut ketenteraan. Saya pergi ketenteraan dulu. Membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera Salib. Okey, kenapa Baitul Maqdis ni sangat-sangat dikendaki oleh tiga agama, Yahudi, Nasrani dengan Islam. Okey, Islam menyatakan inilah tempat di mana Rasulullah SAW bermulanya Mi'raj dan juga adalah kiblat yang pertama. Bagi Yahudi, ini tempat Haikal Sulaiman. Okey, Haikal Sulaiman maksudnya kerajaan Nabi Sulaiman tu tegak kat sini. Kerana Nabi Sulaiman tu sini adalah agama Yahudi. Kemudian Kristian nak tempat ini sebab ini tempat lahirnya Nabi Isa AS. Ya, di Baitul Laham, di sekitar Baitul Maqdis kat sini. Ya, okey. Dari sudut keilmuan, Salahuddin dapat mengembalikan semula pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan. Sebab apa? Sebab Salahuddin ni berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila dia menawan Mesir, Mesir sebelum itu dipegang oleh siapa? Pemerintahan kerajaan Fatimiyah. Di mana Fatimiyah ni menguasai Mesir dalam bukan dalam 150 tahun berpahaman Syiah. Berpahaman Syiah. Itu sebab dia kata dari sudut keilmuan mengembalikan semua pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan. Okey. Okey, Ustaz, sebelum kita teruskan kepada yang seterusnya Ustaz, saya nak mencelah, kita nak bagi kod dulu untuk kod yang kedua. Kod yang kedua iaitu kosong. Ya, kosong. Kosong, kod yang kedua iaitu kosong. Okey, dan kita lihat seketika kot. Boleh Ustazah Rahimah? Dah pukul 10 nampaknya ni. Boleh Ustazah. Okay. Kita lihat sekejap lah. Kita berteluan kepada Ikhlas kita. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik.
Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, kita kembali semula ke studio ya, semua penonton. Kita akan teruskan dengan tokoh yang kedua. Tadi kita bincang tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kita masuk tokoh yang kedua iaitu Hassan Al-Banna. Biasa kita dengar nama ulama, nama tokoh ni, tapi siapakah dia? Apakah dia punya riwayat hidup dan sumbangan dia? Okey, Ustaz Ashraf, kita silakan teruskan dengan tokoh Hassan Al-Banna. Baik, terima kasih kepada Ustazah Azizah. Okey, kita pergi kepada tokoh yang kedua. Kenapa sangat hebat tokoh yang kedua ni? Tadi yang pertama tadi hebat ya, memang hebat dah. Yang kedua sama hebat ya. Okey, tokoh ini diberi nama Hassan Al-Banna. Okey, kita ambil kata-kata dia ya. Jadilah seperti pokok saat orang membaling batu kepadamu. Kau membalasnya dengan buah yang ranum. Maksudnya, masya-Allah, hebatnya. Apa dia maksudnya yeah, ustaz tu? Ya. Yeah. Maksudnya buah kan, buah tu walaupun muda, walaupun baru nak masak, kita baling dia kan, kita musnahkan dia. Tapi dengan buah yang muda tersebut kita dapat makan. Maksudnya memberi manfaat kepada kita. Ya, dalam kata-kata yang lain, jangan seperti lampu kali matang. Ya, kata-kata itu ada sambungan tu. Jangan sambungan, okey. Ya, jangan ada kata-kata yang lain. Maksudnya jangan jadi seperti lampu kali matang. Lampu kali matang ni bila terbakar habis gelap, orang tak nampak dah. Jadi jadilah kita seperti pokok yang ada buah. Ya, kita baling buah tu, kita ambil selipar kita baling batu nak ambil semata-mata buah mangga tu. Jatuh bila mangga, jatuh jambu ke apa kan. Ha. Ya, kita ambil, kita makan, dapat manfaat dan kenyang. Ini kata-kata dia ya. Okey. Sangat sangat betul, simbolik. Sangat simbolik untuk kitalah, manfaat kita sebagai orang Islam. Okey, pada pelajar yang dikasihi Allah Taala, kita tengok riwayat hidup Imam Asy-Syahid Hassan Al-Banna. Okey, nama penuh beliau ialah Hassan Al-Banna bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Ini ya, Hassan Al-Banna bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Kamu tulis Hassan Al-Banna pun cukuplah. Hassan Al-Banna, Hassan tu baik. Ya, Al-Banna ni orang yang membina lah, orang yang membina. Dan ayah dia ni ialah tukang jam. Ayah dia ulama juga, hebat. Kerja ayah dia tukang jam. Okey. Orang dulu ustaz eh, tukang jam pun ulama. Orang dulu. Yeah. Tukang jam pun seorang yang sangat alim, sangat ulama ya, seorang ulama. Saya terbaca bila orang mengkaji tentang tasiah tokoh ini, ayah dia tu seorang tukang jam, bermakna dia sangat tepat pada masa. Ah, betul. Bagaimana dia disiplin pada anak dia Hassan Al-Banna ini. Okey. Tarikh lahir dia 25 Syaban 1323 Hijrah bersamaan dengan 14 Oktober 1906 di satu tempat namanya Kota Mahmudiyah. Ya, di wilayah Buhairah di Mesir. Itu nama tempat dia lah. Antara guru yang tersohor yang dia belajar, Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna. Ayah dia sendiri. Ya, ayah dia sendiri ni seorang yang hebat. Ayah tu sendiri seorang sangat yang hebat. Dan Syekh Muhammad Zahran. Ini pelajar-pelajar kena ingat ya. Guru, nama guru ni kena ingat. Okay, jawatan beliau ialah Mursyidu'am Ikhwanul Muslimin. Mursyidu'am ni maksudnya kita panggil pemimpin atas dalam Ikhwan Muslimin ataupun disebut The Muslim Brotherhood. Ya, The Muslim Brotherhood. Ketinggian akhlak dia. Ya, ini pelajar pun boleh, dia tak boleh cipta sendiri ni. Ketinggian akhlak ni jangan cipta sendiri. Sama juga dengan soalan honitif, jangan cipta sendiri. Ya. Okay, yang pertama, memuliakan orang-orang yang warak dan soleh. Dia sangat memuliakan orang-orang yang warak dan soleh. Yang kedua, gigih menggerakkan usaha dakwah. Ya, gigih menggerakkan usaha dakwah. Ketiga, berlapang dada apabila terdapat perbezaan pandangan. Ini jelas ya, kalau kita baca kisah dia, bila di Mesir berlaku perkara khilafiah antara solat tarawih
Ya, 8 dengan 20. Ada satu jemaah ni kata buat 8. Ada satu jemaah ni kata buat 20. Ada yang kata ni buat sampai 32 kan. Apa bila bila orang jumpa Hasan Al-Banna, apa Hasan Al-Banna jawab? Dia kata menjaga ukhuwah tu wajib. Buat apa bergaduh dengan khilafiah, menjaga ukhuwah tu adalah wajib. Ha, ini kata-kata dia. Dia sangat hebat. Ya? Saya terbaca juga kisah dia, Hasan Al-Banna ni seorang yang sangat merendah diri. Dia ni selalu keluar berdakwah. Ya? Ada masanya dia keluar berdakwah dia dengan kawan-kawan dia. Ada satu malam, ada kereta yang tersadai di tepi jalan yang tak ada minyak. Jadi Hasan Al-Banna ni ambil minyak dalam kereta dia, isi kereta orang itu di tepi jalan isi. Dia tak cerita dia tu Hasan Al-Banna. Sampai esoknya keluar dan sok khabar. Baru dia orang tu cerita, baru tahu, oh ini Hasan Al-Banna. Ha, betapalah dia rendah diri. Begitu juga ya, satu ketika dia ni pergi berdakwah juga bersama dengan anak murid dia bernama Mustafa Mashhur. Ya. Mustafa Mashhur ni anak murid dia dan juga Mursyidul Am, Ikhwanul Muslimin. Bila dia duduk dalam satu bilik, ada tirai. Jadi Hasan Al-Banna ni selalu dia akan menjawab semua persoalan daripada Mustafa Mashhur. Tanyalah bab dakwah. Jadi Hasan Al-Banna ni dia melayan soalan-soalan yang ditanya oleh anak murid dia ni. Sehinggalah Mustafa Mashhur, ini Mustafa Mashhur cerita ya. Sehinggalah aku aku berkira bahawa Hasan Al-Banna ni dah tidur. Ya. Kemudian bila agak lewat sikit, dia terdengar Hasan Al-Banna ni pergi ke bilik air, ambil air dan sembahyang 2 rakaat. Ha, ini antara sasiah yang boleh kita tiru ketika akhlaknya dari sudut dia sangat merendah diri. Okay, seterusnya kita tengok tambahan ya, saya bagi kat sini. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang gigih berdakwah, meniup semangat kesedaran Islam kepada umat Islam seluruh dunia setelah kejatuhan Kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah jatuh tahun 1924. Pada ketika itu, orang Islam ni tidak ada ketuanan Islam, tidak ada. Ya, umat Islam, para pemimpin Islam, para ulama Islam ni bertebaran lagi. Jadi Hasan Al-Banna ini mengambil inisiatif untuk menyatu padukan semula umat Islam setelah kejatuhan Empire Kerajaan Uthmaniyah. Okey, Imam Hasan Al-Banna telah menubuhkan gerakan Ikhwan Muslimin di Bandar Ismailiyah ketika beliau berusia 23 tahun. Kemudian di antara agenda utama dakwah Hasan Al-Banna ialah memfokuskan pembinaan akidah Islam yang sebenar. Perkara utama yang ditekankan oleh beliau ialah mengenai sumber rujukan akidah, iaitu dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berdakwah di pinggir-pinggir jalan, kedai-kedai kopi, ya, masyarakat Mesir dan negara-negara Arab, dan menghantar pemuda-pemuda jihad ke bumi Palestin. Ha, kalau kita baca dalam kisah Hasan Al-Banna ni, dia bermula dengan pertubuhan dia, persatuan dia, iaitu apa? Pertubuhan Jamiah Al-Amru bin Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Pertubuhan suruh buat baik dan cegah kemungkaran. Itu je. Itu yang dia pergi ke kedai-kedai kopi, mungkin kelab kat malam, disko ke masa tu kan. Masa tu banyak yang terpengaruh dengan Kamal Atatürk ni. Dengan barat. Jadi dia betul. Ya, cara hidup dengan cara hidup barat. Jadi dia nak kembalikan semula ketuanan Islam itu supaya Islam itu dapat diamalkan dan diperhatikan. Okey, pada pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu taala, okey. Namun akhirnya beliau telah dibunuh ketika keluar dari bangunan pertubuhan Ikhwanul Muslimin, ditembak dengan 7 das tembakan. Masya pada Allah. 12 Februari 1949. Itu digelar Imam Syahid Hasan Al-Banna. Ya. Saya suka baca tokoh ni ya, sebab dia sangat sangat dekat di hati kita ya. Kerana perjuangan dia. Betul, dia hebat ni. Dia mengatakan apa yang dikata Allah SWT, iaitu dia kata dia membenarkan apa yang Allah kata. Di kalangan orang mukminin ada yang telah menyatakan, membenarkan apa yang Allah kata dalam Al-Quran. Itu akhirnya berjuang hingga mati syahid. Ya. Kalau kita baca kisah dia lebih lanjut lagi, ketika dia mati ditembak, dan sepatutnya dia Hasan Al-Banna ni boleh dirawat ya, bila sampai ke hospital satu perancangan khusus ya untuk bunuh dia. Di hospital dia pergi, doktor-doktor tak dibenarkan untuk merawat dia.
Astagfirullahaladzim. Dia biarkan darah itu mengalir sampailah tengah malam, dia mati kerana kekurangan darah. Darah banyak keluar. Kemudian jenazahnya dibawa balik ke rumah dia, dan di rumah dia tu dah ada dah polis jaga kat situ. Tidak boleh sebarang polis ke tentera yang ada di situ, tidak dibenarkan. Hatta baca Quran pun tak dibenarkan. Yang mengurutkan jenazah dia ialah ayah dia sendiri yang berumur lebih kurang 90 tahun. Ayah dia lah yang mandikan dia. Ayah dia lah yang apa ni, yang kafankan dia, yang kumikan dia. Bahkan saya dengar satu ceramah, kalau ada polis tentera situ baca Fatihah pun dia marah, ya, dia maki hamun. Kerana sungguh benci, ya. Benci sungguh mereka, dengan Hasan al-Banna tu. Benci sungguh kepada Hasan al-Banna ini. Inilah perjuangan, ya. Okey, kita pergi kepada kejap Ustaz. Tadi yang dia punya apa tadi tu, Ikhwanul Muslimin tu, Ustaz terangkan sikit boleh tak? Tu gerakan tu apa? Apa gerakan tu? Sebab dia sangat popular di sana. Okey. Gerakan Ikhwan al-Muslimin, ya. Yeah. Okey, gerakan Ikhwan al-Muslimin ni satu pertubuhan, ya, pertubuhan yang mana asalnya Hasan al-Banna dia menubuhkan jamiah, menjamiah Al-Amrul Ma'ruf Nahi Munkar. Kemudian bila dia nampak dia ni berdakwah dua kelompok yang besar, ya. Pertama, masyarakat yang teruk ketika itu dan juga dengan Inggeris. Yang Inggeris benci sangat kat dia itu sebenarnya. Inggeris sangat penjajah. Benci. Pihak kerajaan dia sangat benci dan masyarakat yang jahiliah pada ketika itu. Akhirnya dia menubuhkan Ikhwan Muslimin ini untuk apa? Untuk masa ketika itu kan demokrasi, maksudnya dia terpaksa masuk, kata ni masuk dalam bahagian siasah politik. Kan bila sebut politik ni mungkin orang rasa macam takut sikit, kan. Dia masuk dalam siasah, masuk politik. Jadi pada ketika itu rakyat Mesir ni telah menganggoti Ikhwanul Muslimin dah hampir 500 ribu. Mereka ni ramai ada, dah pengikut dia. Ya, ramai itu dah yang apa dia. Pihak kerajaan takut. Takut ya, dengan benar, gerakan ya. Ni. Betul. Dia dah ada 500 orang pengikut. Dia ada hospital dia sendiri. Dia ada tentera dia sendiri. Maksudnya sangat lengkap. Macam kita kat Malaysia dululah. Ingat tak ni Ustazah? Kita ada kumpulan Al-Arkam. Ya, yeah, betul. Kumpulan dia Al-Arkam ada semua hebat. Pergerakan dia sendiri. Ya, semua. Dia ada bahadur tingkat, dia ada ekonomi dia. Ekonomi baik. Dia, hospital dia, semua dia betul. Ada. Betul. Dia ada kedai, dia ada minimarket. Tapi silapnya kat situ akidah dia, kan. Akidah sahaja, sedikit kesilapan. Kesilapan kat situ. Tapi begitu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ni bila dia dah menguasai, ini menyebabkan pemimpin pada ketika itu, terutamanya Raja Farouk lah. Raja Farouk lah sebenarnya dalang pembunuhan yang terancang kepada Hasan al-Banna. Itu ya. Seterusnya, okay, ini saya tunjuk je lah sebab ada dalam spektrum. Di sebelah kiri dalam buku teks tu ada ditulis di situ tentang 10 wasiat Hasan al-Banna. Ya, ada 10. Anak-anak boleh baca lah, saya tak nak baca lah. Boleh tengok kat sini. Ada 10, boleh cari. Boleh carilah. Antaranya yang pertama saya sebut satu dua je lah. Antaranya, bangunlah segera untuk makan solat. Nampak dia letakkan solat yang pertama. Yang kedua, baca Al-Quran. Ketiga, kalau boleh bercakap Arab sikit-sikit, kan. Ana enta, apa payah kan. Ana enta kan. Cakap Arab-Arab sikit, kan. Macam tu lah. Jangan bertengkar, jangan terlalu banyak ketawa, jangan terlalu banyak bergurau, jangan bercakap lebih nyaring daripada kadar yang dikendaki, jauhi daripada mengumpat, berkenal-kenalanlah dengan setiap Muslim yang kamu temui. Dan yang ke-10, kewajipan lebih banyak daripada al-wajibat akthar min al-awqat, ya. Kewajipan itu lebih banyak daripada waktu. Ini ada dalam spektrum, ya. Anak-anak boleh belajar, tengok di sebelah kiri itu ada spektrum. Tapi dalam spektrum itu dia tak banyak kata, ya. Sebenarnya inilah ada 10 wasiat yang dikumpul, dihimpunkan menjadi 10 wasiat Hasan al-Banna. Okay, kita pergi kepada sumbangan dia, ya. Ini pada pelajar, tengok, ya. Perhatikan sumbangan dalam tamadun Islam. Okey, hasil karya dia ialah pertama Al-Masurat, tengok. Ya, kalau pelajar tahu dah Al-Masurat. Ni contoh dia Masurat. Ada baca dekat sekolah kot, ya. Ni kan. Biasanya orang baca ni. Sekolah saya pun buat, ya, bergilir-gilir dengan zikir. Maksudnya minggu pertama baca Yasin, minggu kedua baca Maksurat. Ya. Maksurat. Kedua, Risalah At-Ta'lim. Risalah At-Ta'lim.
Yang ketiga muzakirud da'wah wada'iyah. Ini tiga kitab dia yang besar. Pelajar boleh ingat ya. Al-Mathura, Risalatul Ta'lim, Muzakirah, Ad-Da'wah, Wad-Da'yah. Okey. Apa dia pertubuhan organisasi yang ada pada Hasan Al-Banna ini ialah mengasaskan pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Ya. Maksudnya pertubuhan. Maksud organisasi. Dia ada pertubuhan. Dia ada satu kumpulan gerakan dia panggil Ikhwanul Muslimin. Okey. Kemudian okay, antara murid yang masyhur ialah ini saya tunjuk gambar ke sini ya. Tengok ni. Said Qutb. Ini Said Qutb. Mati di tali gantung ya tahun 1966 mati di tali gantung di penjara Mesir. Ini hebat ya. Ini pun satu tokoh yang saya suka baca kisah dia. Dia dapat menghasilkan satu tafsir yang dia tulis dalam penjara ya, Fi Zilalil Quran. Tafsir Fi Zilalil Quran ya ini. Ini Said Qutb. Yang kedua Hasan Hudaibi. Ini Hasan Hudaibi. Musyidu Am yang kedua selepas matinya Hasan Al-Banna. Okay, yang ketiga Yusuf Al-Qaradawi. Ini Yusuf Al-Qaradawi ni masih lagi hidup ya. Apa kaitannya dengan pelajar tekta lima? Ada hebat belaka. Okay, pelajar tekta lima tengok tajuk tilawah apa tu tentang fiqh aulawiyat. Dia ada satu buku tentang fiqh aulawiyat. Fiqh keutamaan. Ini dia lah yang tulis. Ini dia yang tulis. Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi. Dia yang menulis fiqh aulawiyat. Itu yang pelajar belajar ya. Okey, kemudian Mustafa bin Asy-Syibai ini menulis kitab sirah Durus Wa'ibar. Pendek je. Ya. Nipis je buku dia untuk dibaca senang bahasa dia ya. Okey. Yang okey, saya pergi yang terakhir. Kita ada masa lagi dalam sikit lagi. Minit, ya? Ustaz. Tak apa, boleh lagi. Okey, yang terakhir ni kita akan baca tajuk tokoh seterusnya Ahmad Ibrahim. Nama biasa dengar, mungkin boleh tak tahu siapa. Itu Ustaz akan terangkan. Sebab tu Ustazah akan berikan kod yang ketiga iaitu nombor 7 ya. Kod yang ketiga nombor 7. 7. Okey. Teruskan Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, kita pergi tokoh yang ketiga. Agak-agak pelajar faham tadi ya. Tokoh satu, InsyaAllah. Tokoh dua. InsyaAllah. Faham, InsyaAllah. Seronok dengan sejarah. Semua cerdik belaka ya. Okay, yang ketiga, Ahmad Ibrahim. Okay, ini orang Malaysia lah ya. Ini tokoh orang Malaysia. Ini gambar dia sebenarnya. Ini buku dia. Iaitulah Sasiah Pemikiran dan Sumbangan Ilmiah. Okay. Kita tengok riwayat hidup dia. Nama penuh beliau ialah Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Tarikh lahir pada 15 Mei 1916. Gelaran Profesor Emeritus. Ke Emeritus Ustazah? Emeritus. Tak apa, boleh tu Emeritus. ataupun Tan Sri Doktor. Tak panjang tu gelaran dia. Gelaran dia. Tak pendidikan beliau tengok Victoria Bridge School, Raffles Institution Singapura dan Raffles College Singapura, University of Cambridge. Ini pendidikan dia hebat ya, tengok pendidikan dia ni. Kemudian pekerjaan beliau ialah pensyarah kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa. Saya ingat Ustazah Azizah mesti ya, sempat tak? Ya, sempat bersama Profesor. Ya, sampai ya. Apa di satu tempat tu memang letak nama dia sebagai satu kenang-kenangan lah. Ya, untuk fakulti undang-undang. Ya, yeah. Maksud dia lah yang memulakan ya, mempelopori fakulti undang-undang ya Ustazah. Ya betul. Okey, pekerjaan dia ialah pensyarah kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Malaysia dan Hakim Mahkamah dan juga Rayuan dan Mahkamah Syariah. Ini pekerjaan dia. Ketinggian akhlak dia, suka menyebarkan ilmu, menjaga etika keadilan ketika mengendalikan kes perbicaraan. Maksudnya dia ni orang yang sangat hebat tentang pengamal undang-undang, terutamanya Islamic law lah, iaitu undang-undang Islam. Okay, seterusnya sumbangan dalam tamadun Islam. Okay. Sumbangan dalam tamadun Islam. Buku undang-undang keluarga Islam di Malaysia seperti Undang-Undang Keluarga Islamik Malaysia dan Family Law in Malaysia. Ini sumbangan dia dalam tamadun Islam. Esok perundangan mempelopori jurnal hukum menghasilkan buku-buku berkaitan dengan undang-undang di Malaysia. Sistem undang-undang Malaysia, ini ada contoh buku di sini ya. Ini pun saya cari dalam internet ya.
Islam Elok in Malaysia. Maksudnya ni buat satu buku yang menjadi panduan kepada para hakim lah, pada peguam di Malaysia ni, jadi buku beliau ni menjadi rujukan. Okey, apa lagi hasil ini hasil karya dari sudut perundangan ya, dari sudut law lah perundangan. Dari sudut kehakiman, okey. Ialah hasil beliau ialah antara yang menjadikan hakim mahkamah rajuan dan mahkamah syariah. Ya, mahkamah rajuan dan mahkamah syariah. Nah, itu sebab kita kat Malaysia ni baca dalam sejarah lah. Adanya sebelum ni Malaysia ni ada mahkamah bentuk yang sivil kan. Kemudian bila ada tokoh-tokoh macam ni, mereka berusaha untuk merubahkan ada mahkamah syariah yang membicarakan soal-soal tentang hukum hakam lah, kahwin, bab cerai, macam-macam lah, bab kisah, hukum Islam dan harta Islam, jenayah Islam. Betul. Okey, dari sudut kehakiman, dia merupakan anggota panel pengasas, nampak ya? Pengasas kuliah di Universiti Islam Antarabangsa UIA. Pengasas dan pengubah enactment Undang-Undang Islam Hudud dan Qisas Kelantan pada tahun 1991. Maksudnya dia ni sangat hebat. Dia ni antara pelopor orang yang di Malaysia ni, tokoh yang memperkenalkan Undang-Undang Islam. Ya, contoh macam di Kelantan ni sudah ada satu enactment Undang-Undang Islam Hudud dan Qisas. Ya, di Kelantan. Saya ingat yang kedua ada di Terengganu, tak silap saya lah. Dah ada dah rujukannya. Jadi macam mana cara untuk dilaksanakan contohnya hudud ya. Pelajar tahun 5 belajar kan tentang ni bahagian fiqah tentang hudud, kisah, takzir. Takzir ada ya. Jadi ada rujukannya dekat situ. Jadi inilah sumbangan dalam tamadun Islam, sumbangan dia. Okay. Kemudian yang terakhir, kita pergi kepada iktibar dari kumpulan tokoh. Yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah apa dia yang pertama? Bersikap cekal menyebarkan dakwah Islamiah agar masyarakat dapat memahami Islam yang sebenar. Okay, yang kedua, mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Okay, yang ketiga, berusaha menjadi insan yang berkualiti supaya dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Dan yang keempat, menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, bekerjasama dengan pembangunan negara supaya negara dihormati di peringkat antarabangsa. Jadi intibar ni senang ya pada pelajar ya. Tak salah fikir bila sangat susah. Mudah sangat. Mudah sangat. Apa yang kamu faham tentang ketiga-tiga tokoh ini, okay, awak keluarkan daripada pemikiran kamu tu, apa yang awak dapat? Intibar, pengajian, apa yang awak dapat? Jadi terhasil lima perkara ini. Lima perkara ini ya. Jadi pelajar pun boleh tambah, selain daripada ini pun boleh. Jadi ini antara tiga tokoh yang saya boleh sampaikan. Jadi Ustazah, saya ada sikit latihan ni. Kalau ada pelajar nak masuk. Tak apa, setepat. Ada lagi 7 minit. Boleh Ustaz, boleh. Ya, okay, saya bagi siapa yang terawal. Tiga ya. Tiga yang terawal masuk konti, jawab. InsyaAllah saya bagi hadiah. Ada hadiah Ustaz eh. Bersedia. Ustazah Rahimah, boleh bagi link stream yet? Suka tengok kan. Tengok. Sini ni ada 4 tokoh saya nampak. Macam 4 tokoh. Saya pun nampak ada 4 jugalah. ini tokoh. Okey, limit telah pun diberikan. Jadi kalau ada sesiapa ada nak murid yang nak masuk ke konti nak jawab soalan ni, sebab Ustaz Ashraf pasti sediakan hadiah atau 3. Okay. Ya, 3 hadiah sediakan. Just click apa tu link tu, StreamYard tu, dan masuk ke studio dan cuba jawab soalan yang diberikan oleh Ustaz ya. Okey, tiga okay, yang terawal ni dia kena naik konti ya. Dia naik konti. Naik konti lah. Dah hari dapatnya tu dah. Dah nak masuk tu. Saya akan bagi hadiah. Haras nak masuk tu. Ada seorang dah. Haras. Dengar tu. Naikkan sikit Imah. Ustazah Rahimah, naikkan sikit. Dia okey. Okay, jawab yang pertama ni dulu. Ni, Salahuddin ni. Sihat Haras hari ni? Okey. Okey. Sekejap. Soalan dia apa Ustaz? Soalan dia ni, yang Salahuddin ni. Okey. Nama sebenar, tarikh lahir, tarikh meninggal, sumbangan hasil karya. Okey, boleh tengok buku pilih ya. Pilih kot. Banyak tu, pilih yang mana satu kot. Okey, katakan dua ke tiga ke boleh? Tak semestinya penuh semua. Ambil dua ataupun tiga lah. Kalau saya nak satu kakak Hasan Albana boleh sebab tu saya. Oh, okay, dia fokus boleh. Dia masuk lewat tadi. Okay, Hasan Albana. Okey boleh.
So nama sebenarnya Hasan Al-Banna bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Okey. Hari lahir dia 25 Syakban 1323 Hijrah. Okey. Nak kena bagi ataupun 14 Oktober 1906. Tarikh meninggal tarikh meninggal. Hasil kalau tak tengok yang lain pula, sumbangan dia apa? Buku dia ke? Antara sumbangan dia. Buku dia apa? Hasil ya. Karya dia, buku apa yang terkenal? Ha, sebut satu hasil karya yang saya sebut. Satu buku dia. Al-Maksud, right? Okay. Cukup Ustaz eh? Cukuplah tiga tu. Dah lulus ya? Eh? Okay. Nanti Aras ambil telegram saya tu, OPM saya ya. Nanti telegram malam. Ustaz akan letakkan di ruangan chat. Nanti Haras contact Ustaz Ashraf ya, untuk tuntutan hadiah. Tahniah Haras, bagus. Terima kasih. Tahniah Haras ya. Okey, sama. Assalamualaikum. Okey, yang kedua siapa boleh jawab naik konti Ustazah Rahimah ni. Nanti letak Ustazah Rahimah telegram Ustaz Ashraf dan juga link untuk kredit IU. Dan saya akan berikan juga kod yang terakhir sementara itu. Kod yang terakhir untuk kelas kita iaitu nombor 4. Kod terakhir nombor 4. Ya, 4. Okey, soalan seterusnya kita nak seorang lagi. Kita dapat dua orang lagi kan? Sebab Ustaz sediakan tiga hadiah. Tadi hadiah pertama Haras dah dapat. Siapa lagi dah masuk ke konti untuk menjawab soalan seterusnya? Tadi tokoh kita Hasan Al-Banna telah pun dijawab. Kita nak dengar daripada murid-murid berkenaan dengan tokoh Salahuddin Al-Ayubi. Jika ada siapa yang nak masuk ke studio bersama Ustaz Ashraf. Mari anak-anak pelajar. Naik ada tak konti. Pelajar yang suri naik? Beranikan diri. Pilih sama ada Salahuddin Ayubi ataupun Ahmad bin Ibrahim. Ambil dua atau tiga jawapan. Dua atau tiga jawapan boleh ya. Tak semestinya nak kena penuhkan semua. Betul. Yang mudah kita ingat biasa dia punya nama dengan dia punya apa satu buku dia lah hasil karya dia. Yang mudah kita ingat. Mungkin tarikh-tarikh lahir agak sukar kita nak ingat. Kalau tarikh lahir ni kalau kita tak tahun je lepas tak? Boleh tak Ustaz? Kalau periksa. Tahun okay, je tak apa. Okey silakan naikkan ke atas. Perkenalkan diri. Assalamualaikum. Siapa tu? Assalamualaikum. Nama saya Afrina Asma. Oh, okey Afrina. Dari mana? Okey, Selangor. Okey bagus. Afrina, kita nak jawab soalan yang mana satu? Yang masih belum dijawab Salahuddin Al-Ayubi ataupun Hasan Al-Banna ataupun bukan Ahmad Ibrahim. Ahmad bin Ibrahim. Okey, silakan Afrina. Nama penuh beliau ialah Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Betul, okey. 15 Mei 1916. Tarikh meninggal 17 April 1999. Okey. Sumbangan saya sebut dari segi kehakiman. Beliau merupakan salah seorang hakim Mahkamah Syariah dan juga hakim Mahkamah Rayuan. Okey. Hasil karya beliau pelopor jurnal hakim. Okey, tepat sekali Afrina. Nanti Afrina ambil username ataupun ID Telegram Ustaz Ashraf dan hubungi Ustaz Ashraf kenalkan diri dan hadiah. Okey, terima kasih Afrina. Bravo alaiki ya. Bravo alaiki. Bravo alaiki. Tu dia. Okey, kita ada lagi siapa-siapa Ustazah Rahimah untuk kita naikkan? Satu soalan lagi. Okey. Sebab kita sediakan tiga hadiah. Siapa tu? Kenalkan diri. Taufik Hidayat. Wah, main badminton tu. Main. Ada bincang. Ada seorang lagi juga menunggu. Okey, kita silakan Taufik Hidayat dulu. Okey, Taufik Hidayat dulu. Dari mana Taufik Hidayat? Okay, ya. Assalamualaikum. Okey, Taufik dah jawab Salahuddin. Okey, silakan. Okey, silakan jawab apa yang awak ingat tentang Salahuddin Al-Ayubi. Nama dia ke, sumbangan dia ke, karya dia ke. Tak apa, dua pun tak apa. Tiga pun tak apa. Dua pun tak apa. Salahuddin Yusuf Al-Ayubi.
atau lebih dikenali sebagai Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pemerintah agung yang berjaya menguasai Mesir dan menentang tentera Salib. Okey. Ada sumbangan dia? Ataupun hasil karya dia? Hasil karya ke? Dia merupakan seorang pemimpin besar Islam. Okey. Boleh Ustaz? Diterima? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, tahniah Taufiq Hidayat. Nanti hubungi Ustaz Ashraf untuk tuntutan hadiah ya. Okey. Okey, ada siapa lagi? Dah habis dah? Habis dah Ustazah. Tiga hadiah dah habis. Tiga hadiah telah boleh tuntut ya. Tadi dia ada seorang tadi masuk tapi dia ada keluar. Okey. So tahniah tadi kepada Haras, kepada Taufiq Hidayat dan juga kepada Afrina. Okey Ustaz Ashraf. Okey, sekadar itu saja. Terima kasih kepada Ustazah Azizah, Ustazah Una dan Ustazah Rahimah kerana kesediaan bersama saya di Kuanti pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada tiga orang yang pemenang tadi. Tolong kontak Ustaz ya melalui Telegram. InsyaAllah ada hadiah yang sangat menarik. Dan juga terima kasih kepada semua para pelajar, guru-guru yang join kelas Ustaz pada pagi ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jazak. Okey, terima kasih banyak kepada Ustaz Ashraf atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada kita pada pagi ini dan kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita seharian tentang tokoh-tokoh ini ya. Jadi kalau kita telusuri lagi berdalam tentang tokoh-tokoh ini, kita rasa macam Masya Allah hebatnya mereka. Siapalah kita ya, kita ni dakwah dengan kawan-kawan pun tak berapa nak lepas. Tapi mereka berdakwah di pelbagai luas kawasan ni, tempat dia nak sebarkan dakwah dengan pelbagai cara sampai ke ada yang sehingga mati dibunuh ya di akhir hayatnya syahid. Masya Allah, sangat menyentuh menyentuh hati kan ya Ustaz Rahimah, Ustaz Rahimah kan? Betul, sangat betul Ustaz. Okey, jadi sebelum kita akhiri kelas kita, jangan lupa kita tutup dulu ruangan chat dan klik subscribe pada channel Ustaz Ashraf. Ya, jadi kita klikkan juga icon loceng supaya tak terlepas dengan sesi kelas seterusnya. Ya. Ustaz Ashraf ni dia rajin ni, rajin buat kelas. Ni ada hadiah pula, lagilah seronok rasanya. Jadi jangan lupa juga untuk klik like pada video pada pagi ini. Dan kalau katakan kita tak sempat nak tengok sampai habis tadi, tengok masuk lewat ke apa, tak apa, boleh tonton semula dan sharekan dengan rakan-rakan ya. Dan untuk maklumat lanjut berkenaan dengan kelas-kelas tuition dan juga program-program khas di Akademi YouTuber, penonton semua boleh layari www.academyyoutuber.com ya. Jadi situ ada pelbagai program disediakan sama ada kelas tuition ataupun program segmen-segmen khas ya. Dan sekian saja untuk kelas kita pagi ini. Semoga semua dapat manfaat yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan atas kelemahan kami sendiri, mohon maaf jua dipinta. Ingat hashtag untuk Ayu Akademi YouTuber, bermula percuma, selamanya percuma insyaAllah. Jumpa lagi lain kali pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.